Di masa depan nanti, ketika kiamat sudah semakin dekat, ujian umat Islam semakin berat. Walaupun jumlah umat Islam banyak, tapi mereka seperti buih di lautan. Mereka terusir, teraniaya, dan tidak dirasanya ada keadilan. Terjadinya perang saudara yang tiada henti karena memperebutkan kekuasaan setelah meninggalnya seorang pemimpin. Para pemimpin mereka tak peduli kepada nasib umat karena mereka sibuk memikirkan jabatannya. Karena pemimpinnya tak lagi bisa diharapkan, sedangkan umat terus dizolimi, maka orang-orang soleh yang terzolimi di masa itu berdoa memohon agar Imam Mahdi segera dimunculkan. Hingga pada suatu hari, di tengah kekacauan akan perebutan kekuasaan, Allah mengilhamkan beberapa orang soleh untuk mengangkat seseorang yang dianggap layak menjadi seorang pemimpin di depan Ka'bah. Awalnya orang ini menolak, gak mau dijadikan pemimpin, namun karena orang-orang terus-menerus memaksanya dan mendesak karena keadaan sudah sangat amat darurat, akhirnya orang ini pun bersedia diangkat menjadi seorang pemimpin. Maka pada hari itu, resmilah umat Islam memiliki seorang pemimpin yang kelak akan mempersatukan umat Islam di seluruh dunia, yaitu Al-Mahdi. Berita pengangkatan Al-Mahdi di depan Ka'bah pun tersebar dan terdengar oleh salah satu pemimpin yang berkuasa ketika itu. Dia adalah Sufyani. Gak terima dengan pengangkatan itu, maka Sufyani mengirimkan pasukan yang sangat besar. Iring-iringan pasukan besar ini langsung melaju untuk menangkap Imam Mahdi. Ketika itu, pasukan muslimin hanya berjumlah 313 orang, seperti jumlah pasukan ketika Perang Badar. Ribuan pasukan musuh melawan 300-an orang saja. Pertempuran ini pun terjadi di sebuah wilayah bernama Baida di antara Mekah dan Madinah. Dan Allah memenangkan pasukan Imam Mahdi. Ketika pertempuran, sebuah gempa besar terjadi yang menenggelamkan seluruh pasukan Sufyani. Menyisakan hanya satu orang saja yang selamat. Kayaknya dia itu kameramen. Orang inilah yang nanti menceritakan kejadian tersebut sehingga peristiwa ini viral ke seluruh dunia. Itulah tanda kemunculan Imam Mahdi yang asli yang tidak bisa direkayasa. Jadi nanti kalau ada orang yang mengaku Imam Mahdi, tapi tidak diiringi dengan kejadian penenggelaman pasukan musuh yang besar, maka orang itu tidak bisa dipercaya. Peristiwa gempa yang menghancurkan pasukan Sufyani kini menjadi viral. Orang-orang di seluruh dunia mengetahuinya. Tapi bagi kaum muslimin yang paham akan hadis-hadis akhir zaman, mereka tahu jika itu adalah pertanda yang tak bisa terbantahkan jika Imam Mahdi sudah hadir. Maka kaum muslimin di seluruh dunia segera berhijrah merapat ke barisan Al-Mahdi, sehingga terkumpullah suatu pasukan besar yang soleh, taat, dan beriman. Hal pertama yang dilakukan Imam Mahdi adalah memperbaiki kondisi di Jazirah Arab, membersihkan Arab dari para pengkhianat, pejabat-pejabat yang berpihak kepada asing, mengembalikan keadaan masyarakatnya yang pada saat itu banyak yang sudah tidak lagi sesuai dengan ajaran Islam. Jadi nggak usah heran jika saat ini kita mulai melihat aturan-aturan di sana ada yang berubah menjadi nggak islami banget. Padahal negara Arab itu harusnya menjadi contoh kehidupan yang kental dengan Islam. Nah, makanya nanti ketika Imam Mahdi datang, hal-hal semacam itu akan dibersihkan. Dari masyarakat yang beriman inilah muncullah kekuatan besar yang tidak akan pernah terkalahkan. Setelah Imam Mahdi memerangi Jazirah dan menegakkan kembali hukum Islam di sana, dunia ketika itu akan terbagi menjadi tiga kelompok besar. Kita sebut saja, satu, kekuatan blok barat yang terdiri dari gabungan negara-negara barat. Dua, kekuatan blok timur yang terdiri dari gabungan-gabungan negara besar di wilayah dunia bagian timur. Dan tiga, kekuatan kaum muslimin di tengahnya yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Setelah mengetahui kekuatan kaum muslimin, barat mikir dua kali untuk memerangi. Maka terjadilah perdamaian ketika itu, namun perdamaian dalam arti kata yang sebenarnya. Tidak boleh lagi barat menyerukan Islamofobia. Pemeluk suatu agama di kedua wilayah ini tidak boleh diganggu atau disakiti. Di masa inilah kemudian barat bisa melihat ajaran Islam yang sebenarnya, yang ternyata nggak seperti yang selalu difitnah buruk oleh media barat selama ini. Sehingga makin banyak dari orang barat yang justru tertarik dan malah memeluk Islam. Para pemimpin mereka pun menjadi resah. Kok jadi begini? Tapi itu nggak terlalu penting, karena yang menjadi fokus saat itu adalah mereka harus memerangi musuh yang sama, yaitu koalisi negara-negara timur. Maka pecahlah perang dunia antara pasukan muslimin yang berkoalisi dengan barat melawan negara-negara timur. Perang besar yang terjadi antara tiga kekuatan ini tentunya akan sangat memberikan efek kehancuran yang luas. Kedua kubu mengeluarkan senjata-senjata modern terbaiknya. Tidak menutup kemungkinan pada perang ini akan digunakannya juga senjata-senjata nuklir. Korban yang sangat besar akan berjatuhan baik dari pihak militer ataupun sipil. Kota-kota hancur, listrik nggak berfungsi. Langit gelap menutupi matahari di siang hari. Mayat bergelimpangan, suasana mencekam, ketakutan akan kematian, kengerian akibat perang dirasakan semua orang. Efek domino dari perang ini adalah perekonomian dunia ikutan runtuh. Pabrik berhenti beroperasi, pasokan makanan terhenti. Akibatnya akan banyak manusia di dunia ini yang terancam kelaparan. Dajjal yang masih bersembunyi tersenyum melihat kondisi ini, karena artinya sebentar lagi dia akan keluar. Tapi perang ini bukanlah perang yang terakhir. Setelah musuh dikalahkan di bumi yang sudah hancur ini, akan terjadi lagi pertempuran besar antar pasukan muslimin dengan koalisi negara barat. Namun pada perang kali ini yang digunakan adalah senjata seadanya seperti pedang dan panah, karena senjata modern sudah sangat langka setelah digunakan pada perang besar sebelumnya.
perang dimenangkan koalisi muslimin dengan bangsa Rum. Kekuatan blok timur sudah dihancurkan. Perjanjian damai yang terjadi dengan bangsa Rum memberikan akses kepada kaum muslimin untuk berdakwah. Terbukalah hati sebagian bangsa Rum ini kepada Islam. Ternyata Islam tidak seperti yang selama ini media mereka beritakan. Maka berbondong-bondonglah bangsa barat ini masuk ke dalam Islam. Hal ini membuat pemimpin mereka resah karena lama-kelamaan tentunya pemeluk agama mereka akan semakin berkurang. Maka dibuatlah kejadian agar perjanjian damai dibatalkan. Mereka meminta orang-orang yang sudah mualaf untuk dikembalikan. Tentunya kaum muslimin menolaknya karena mereka sudah menjadi saudara seiman. Hingga akhirnya terjadi perkelahian antara seorang muslim dan orang Rum ini yang menewaskan salah satunya. Kematian ini lalu dibalas dengan perkelahian lain yang juga menimbulkan korban jiwa. Nah, perkelahian inilah yang memicu perang yang akan terjadi kemudian. Kekuatan 80 negara barat bersatu berperang melawan kaum muslimin. Perang yang kembali menggunakan kuda, pedang dan panah sebagai senjatanya. Perang inilah yang dinamakan dengan Perang Malhamah Kubro. Pasukan Rum datang bertahap, hingga akhirnya terkumpullah kekuatan yang berasal dari 80 bendera. Dari satu bendera membawa 12.000 prajurit, sehingga total pasukan mereka adalah 960.000 prajurit. Padang yang luas ini pun seketika dipenuhi oleh manusia yang memegang senjata dan perisai di tangannya. Sebagian orang yang tergabung dalam pasukan Al-Mahdi kaget begitu melihat besarnya pasukan musuh. Maka sepertiga dari pasukan ini mundur dan kabur dari medan pertempuran. Dalam sebuah hadis, Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang kabur ini. Kemudian sisanya maju berperang. Pertempuran terjadi dari pagi hingga sore, hanya kegelapan malamlah yang menghentikan baku hantam ini. Begitu banyak sekali korban di kedua belah pihak di hari pertama. Kata Malhamah berasal dari kata lahm yang berarti daging. Menunjukkan jika saking dahsyatnya perang ini sampai-sampai padang yang luas, medan tempat mereka bertempur ini dipenuhi oleh daging-daging manusia yang tercincang. Potongan tangan, kaki, dan kepala berserakan. Darah menggenang, merubah warna tanah yang asalnya coklat menjadi merah darah. Pertempuran masih berlanjut hingga hari kedua. Maka majulah sekelompok pasukan muslim. Mereka bertekad untuk tidak kembali kecuali memenangkan pertempuran. Namun mereka tidak kembali dan semuanya mati syahid. Pertempuran itu pun berakhir dengan tidak ada satupun pihak yang menang. Di hari ketiga, kembali ada sekelompok pasukan muslimin yang maju. Mereka bertekad untuk tidak kembali kecuali memenangkan pertempuran. Namun mereka pun tak ada yang kembali, semuanya gugur sebagai syuhada. Hingga di hari keempat, seluruh pasukan bertekad untuk bertempur habis-habisan. Lalu Allah menguatkan hati pasukan muslim dan memberikan rasa takut kepada musuh-musuhnya. Pada saat itulah, pasukan Rum mendapatkan perlawanan yang sangat sengit. Pasukan penunggang kuda serentak menyerang barisan musuh. Mereka adalah para penunggang kuda terbaik di masa itu. Hingga pasukan musuh berhasil dipukul mundur. Barisan mereka berantakan dan sebagian kabur dari medan perang. Perang pun dimenangkan dengan menyisakan pasukan muslim hanya sepertiganya saja, sedangkan sepertiganya lagi gugur sebagai syuhada. Kemudian pasukan muslimin bergerak ke arah barat untuk menaklukkan kota-kota bangsa Rum. Setelah pertempuran dimenangkan, pasukan muslimin bergerak ke arah barat untuk membebaskan kota-kota bangsa Rum. Tapi jatuhnya kota-kota di barat ini lebih mudah, bahkan tidak menggunakan kekuatan senjata. Hanya dengan takbir, kota-kota ini pun jatuh. Begitulah info yang didapat dari hadis. Namun makna dari hadis ini adalah, 1. Pada saat itu, memang di negara-negara barat sendiri sudah banyak yang memeluk Islam. 2. Jumlah pasukan mereka tinggal sedikit setelah kekalahan di Perang Malhamah Kubro. 3. Allah menanamkan rasa takut di hati musuh-musuhnya sehingga hanya dengan mendengar takbir saja mereka gentar dan menyerah. Satu persatu, kota-kota ini jatuh hingga sampailah di kota yang merupakan jantungnya bangsa Rum. Setelah pembebasan ini usai, kaum muslimin beristirahat dari lelahnya perjuangan. Tiba-tiba, muncul kabar berita yang mengatakan jika Dajjal sudah keluar. Maka pasukan muslim yang sedang beristirahat ini langsung bangkit dan membubarkan diri. Pulang ke rumahnya masing-masing untuk menyelamatkan keluarganya. Dan benar saja, gak lama setelah itu, Dajjal muncul dari kota Isfahan. Yang diikuti oleh 70.000 Wahyudi dan memulai aksinya. Maka era Dajjal pun dimulai.